berupa gelar tinggi oleh Lembaga Adat Riau. Dengan ikhlas saya mengembalikan gelar tersebut kepada Lembaga Adat Riau sebagai protes terhadap pemberian gelar kepada Presiden Jokowi. 3. Alasan sikap saya di atas adalah antara lain. 1. Pemberian gelar tersebut pada tahun politik sangat kental dengan nuansa politiknya, seperti pemberian dukungan gubernur terpilih dan seluruh bupati wali kota kepada pada beberapa waktu yang lalu. B. Seluruh jasa presiden yang dijadikan alasan terlalu dicari-cari adalah satu tinggal dan wajar saja. Sangat tidak sebanding dengan sumbangan daerah ini kepada bangsa selama Republik ini berdiri. Kalau Anda punya kalkulasi, silakan itu. Jadi yang memberi gelar sebenarnya itu presiden kepada orang-orang di daerah. Karena tidak pernah berontak dia ini. Orang yang selalu loyal, anak yang manis. Tapi karena menjadi anak yang manis, selalu dianggap tidak butuh apa-apa, didiamkan saja. Jadi menteri pun tidak ada kan sekarang. Tapi kalau yang di tempat lain dicari-cari, bodoh-bodoh sedikit pun dijadikan menteri. Institusi pemerintahan ini di bawah Jokowi telah membahayakan masa depan bangsa dengan kebijakan terhadap China dan cenderung melakukan pembiaran bagi tumbuh berkembangnya gerakan komunis. 4. Selama saya berkarir dalam tugas di manapun, senantiasa menyempatkan memberikan pengabdian yang terbaik kepada bangsa, TNI, Islam dan darah Riau. Sekarang meskipun dengan berat hati saya lakukan hal yang sama. Semoga Allah SWT meridhoi apa yang telah saya lakukan. Amin. Tertanda letang jadwal punya perawan hati sahabat kami. Ayo menangis. Bagi ruang, bagi ruang, bagi ruang.